Selamat pagi kepada seluruh residen serta para dokter sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita akan memulai topik terakhir dari serangkaian refreshing lagi dari modul IGD, yakni topik mengenai teknik penjahitan kornea yang akan disampaikan oleh Dr. Farabi Martha. Kepada Dr. Farabi, saya persilakan dokter. Terima kasih, Sesi, atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, untuk dokter-dokter sekalian, Presiden, Fellow, dan staff. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk presentasi mengenai teknik penjahitan kornea. Slide saya sudah terlihat ya. Sudah terlihat jelas, dokter. Oke, baik. Ini sebenarnya materinya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuma saya sedikit ada penambahan saja dan untuk refreshing ya bagi residen-residen yang baru masuk ke modul IGD. Jadi trauma mata itu termasuk trauma yang sering ya. Walaupun kalau kita perhatikan mata itu permukaannya hanya 0,27% dari luas permukaan tubuh kita, jadi suatu organ yang kecil sekali. Tapi dia sering menjadi sasaran atau target trauma. Trauma kornea sendiri juga sangat sering, sekitar 10% dari semua pasien-pasien yang datang pada kunjungan poliklinik. Biasanya dikenai oleh pekerja ya, pekerja atau buruh, kemudian laki-laki dan usianya bervariasi. Yaitu usia-usia buruh yaitu pastinya usia produktif 15 sampai 30 tahun. Tapi ada juga kelompok di mana anak-anak bisa juga terkena trauma ini karena mereka suka bermain ya, ada permainan-permainan tertentu yang mereka tidak sadar mengenai matanya atau bahkan di kelompok ekstrim lainnya yaitu geriatri, di mana mereka sudah memiliki gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, sehingga rentan untuk jatuh. Kemudian juga matanya sudah mengalami pelemahan. Biasanya kalau geriatri sudah ada riwayat operasi katarak sebelumnya, sehingga ada tempat untuk dia terjadi robekan. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini ya, kenapa sih mata yang organnya kecil kok sering menjadi sasaran atau target trauma? Ya, tidak heran ya kalau bekerjanya seperti ini, seperti si bapak ini. Ya, dia mungkin kurang jelas ya penglihatannya. Jadi untuk melakukan tindakan, dia harus mendekatkan matanya ke objek yang dia mau lakukan. Dan juga dia tidak memakai pelindung mata. Tapi saya ada sedikit cerita ya mengenai trauma mata ini. Saya pernah mendapatkan kasus di mana ada seorang bapak pemanjat tebing yang tidak sengaja memegang sarang lebah, sarang tawon tebing. Kemudian ribuan atau ya ratusan lebah itu menyerang dia saat dia sedang posisi memanjat tebing. Nah, untungnya alhamdulillah dia selamat, tetapi badannya penuh sengatan, sengatan tawon. Nah, menariknya di sini, organ yang paling banyak didapatkan sengatan tawon itu matanya, di mata gitu. Dibandingkan badan lain yang tentu saja permukaan luas permukaan tubuh lainnya harusnya lebih luas kan, tapi si tawon ini nggak tahu kenapa lebih menargetkan organ mata. Kemudian cerita kedua, pada beberapa kasus assault penyerangan dengan zat kimia keras, biasanya pelaku itu menyiramkan zat kimia itu ke arah wajah, khususnya mata. Nah, itu lagi kenapa dari sekian banyak anggota badan yang lain, kenapa si pelaku menargetkan mata? Jadi kalau kita tarik hikmah dari kisah-kisah ini, sepertinya mata ini memang organ yang penting ya. Yang walaupun kita seringkali tidak menyadari bahwa mata kita ini penting sebelum mata kita ini sakit. Dan hal itu sudah disadari oleh musuh-musuh. Ya, musuh-musuh seperti tadi binatang secara alamiah, secara naluri mereka akan menyerang mata. Kenapa? Karena kalau mata kita dilumpuhkan, kemampuan kita untuk melawan
untuk membalas atau untuk lari itu kecil. Jadi jangankan untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan fight or flight aja kita sudah tidak bisa lagi kalau mata kita lumpuh. Jadi ini menambah pengetahuan kita ya atau kesadaran kita bahwa mata ini memang organ yang sangat penting. Karena kita sudah paham bahwa mata ini penting, atau khususnya kornea ya sebagai salah satu media refraksi yang paling penting dari mata kita, maka kalau terjadi trauma, kita wajib melakukan repair dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan yang mengembalikan bola mata itu sebisanya seperti sedia kala, walaupun mungkin tidak mungkin 100%. Jadi tujuan-tujuan penjahitan kornea yang pertama adalah membuat luka itu tertutup untuk mencegah hipotoni dan infeksi. Ini tujuan yang dasar sekali ya, kalau bisa kita tidak sampai tidak berhenti hanya sampai di situ, tetapi juga kita berlanjut ke tujuan kedua yaitu mengembalikan anatomikal dari mata itu. Artinya kornea itu diaposisikan sedemikian rupa sehingga menyerupai kondisi awalnya. Kemudian kalau ada jaringan uvea, jaringan iris keluar, itu dimasukkan lagi. Vitreous yang keluar itu dipotong. Kalau ada foreign body yang seharusnya dia tidak ada di dalam bola mata, dikeluarkan. Jadi kita kembalikan lagi mata itu secara anatominya semula. Yang ketiga yang lebih luhur lagi adalah mengembalikan fungsi. Kalau untuk mengembalikan fungsi, kita perlu sadari bahwa kornea itu merupakan media refraksi yang mempunyai properti seperti lensa, yang mempunyai karakter, dia jernih, tembus pandang, transparan, dan dia juga memiliki kelengkungan. Jadi kalau kita ingin mengembalikan fungsinya seperti semula, kita harus membentuk kornea itu supaya kembali menjadi lengkung. Yang terakhir, kita mencegah komplikasi akhir atau komplikasi lanjut. Apa saja komplikasi lanjut yang bisa dicegah? Antara lain, kita harus jahitnya yang bagus supaya scarringnya atau cicatrisnya minimal. Kemudian tension jahitannya juga bagus sehingga tidak terjadi astigmatisme. Dengan begitu, si pasien dalam hal ini misalkan kita menjahit anak-anak tidak akan menjadi ambliopia atau menjadi glaukoma atau bahkan tidak perlu penjahitan ulang karena jahitan kita sebelumnya kurang baik. Dari klasifikasi Birmingham Eye Trauma Terminology, open globe injury dibagi menjadi lacerasi dan rupture. Perbedaannya tipis sebenarnya berkaitan dengan jenis penyebabnya. Kalau lacerasi ini biasanya benda tajam, rupture benda tumpul. Nah, lacerasi sendiri dibagi lagi menjadi penetrating, IOFB, dan perforating. Kalau kita lihat di gambar, bisa aja kemungkinan trauma kornea itu juga mengenai struktur lain di mata, yaitu sampai ke bawah, ke iris, ke lensa, ke vitreous, ke retina, atau bahkan ke nervus optikus. Oleh karena itu, dalam penanganan trauma kornea, kita harus memeriksa sampai segmen posterior. Dikenal istilah pupae, wall to wall of the eyeball pada literatur, artinya untuk setiap kasus trauma, kita harus memeriksa bola mata itu dari depan sampai segmen belakang. Pertanyaan selanjutnya, apabila kita menemui kasus trauma kornea adalah ini harus dilakukan pembedahan atau tidak? Tadi kita sudah bahas ada pembagiannya, ada yang partial thickness, ada yang full thickness. Nah, kalau yang partial thickness ini biasanya disebabkan oleh benda yang sangat tajam, ya, sangat tajam sehingga menyayat tetapi tidak tembus, menyayat kornea saja, atau bahkan benda organik yang dia tidak terlalu tajam, ya, seperti misalkan ranting itu bisa saja menyebabkan partial thickness tidak sampai tembus. Manajemennya itu melakukan pembersihan total debridement. Dan kemudian dia lebih banyak yang tidak dioperasi kalau hanya partial thickness. Yang tidak dioperasi itu kalau dia partial thickness-nya itu simple dan approximate jaringannya itu bagus. Sedangkan kita bisa juga kita pertimbangkan operasi kalau dia membentuk flap, kemudian flap-nya itu mobile
atau longgar, sehingga nanti kalau dibiarkan penyembuhan lukanya atau cicatrisnya akan banyak, akan besar, ada tissue gap, dan sehingga ada resiko infeksi, atau pada kasus anak-anak, karena anak-anak itu biasanya compliance-nya kurang, jadi dia bisa mengucek-ngucek mata, dan nanti partial thickness yang flap itu bisa terbuka dengan adanya kucek-kucek tersebut. Jadi perlu kita amankan dengan jahitan. Kemudian yang full thickness ini bisa berupa laserasi atau rupture, tadi dikembalikan kepada penyebabnya, dan juga biasanya struktur lukanya kalau laserasi karena benda tajam itu agak rapi tepinya. Kalau rupture itu lebih sulit untuk ditebak arah lukanya dan seringkali melebar atau meluas ke arah sklera, ke arah belakang. Kalau yang full thickness, sebagian besar harus dibedah atau dilakukan penjahitan. Ya, seperti contoh pada luka-luka yang lebih dari 2 mm itu harus dijahit. Kemudian ada jahitan atau ada struktur yang keluar dari bibir luka, seperti iris, vitreous, lensa, itu mutlak harus dijahit ya, harus dimasukkan kembali. Dan adanya anterior chamber yang flat itu harus di reformasi anterior chambernya, karena nanti bisa kalau dibiarkan bisa menyebabkan sinekia dan bisa merusak endotel kornea karena bersentuhan ya antara iris dan lensa itu ke arah kornea. Bisa juga full thickness tidak dijahit walaupun hanya sebagian kecil. Syaratnya lukanya itu kecil di bawah 2 mm, hanya berupa luka tusukan ya, biasanya mungkin tertusuk peniti, tertusuk tusuk sate ya dan lain sebagainya. Dia bisa sealing sendiri, bisa tertutup sendiri. Walaupun kalau dia lakukan penekanan ada kemungkinan saddle testnya itu masih positif, tetapi kalau tidak ditekan saddle testnya negatif. Anterior chambernya juga terbentuk sehingga tidak ada resiko untuk kerusakan endotel kornea. Untuk kasus-kasus seperti ini kita cukup memberikan antibiotik broad spectrum, aqueous suppressan, dan kita bisa lakukan pressure patch atau lakukan bandage kontak lens dengan atau tanpa cyanoacrylate glue. Persiapan pembedahannya biasanya dilakukan pada bius umum ya, bius umum untuk menurunkan tekanan bola mata juga, karena kalau bius lokal retrobulbar biasanya ada efek meningkatkan tekanan bola mata sehingga nanti jaringan uvea akan prolaps lebih lanjut. Kalau kita terpaksa melakukannya dalam bius lokal, kita perlu juga selain anestesi kita juga perlu berikan muscle relaxan juga supaya matanya itu tidak memejam erat ya. Bisa kita gunakan facial block supaya kelopak mata itu lumpuh, tidak hanya bola matanya tetapi juga kelopak mata dan otot-otot orbikularis semua ini lumpuh. Atau pada bius umum bisa kita tambahkan muscle relaxan untuk membuat rileks dari otot-otot bola mata. Idealnya kalau memang kita mengkhawatirkan adanya jaringan yang keluar, kita tidak memakai blepharostat ya, tetapi memakai tegel dengan 440 silk traction sutures ya, seperti pada saat kita mau melakukan ECCE. Benang yang dipakai adalah nilon untuk menjahit kornea yang monofilamen. Ada beberapa jenis, tapi umumnya kita pakai yang 10-0. Tapi teorinya ada yang 11-0 itu untuk visual axis dan 9-0 untuk limbus yang lebih lebih besar ya. Kalau untuk sklera kita memakai Vicryl dan konjungtiva juga Vicryl. Ini anatomi dari jarum ya, ada terdiri dari eye, handle dan head-nya. Nah, di eye ini akan terhubung dengan benang. Nah, kita tahu benang itu seperti silinder, seperti tabung ya. Sehingga bagian jarum yang tersambung dengan benang itu pasti bulat. Bentuknya penampangnya itu pasti silinder. Jadi jangan memegang tepat di ujungnya, karena dengan pegangan di penampang yang silinder,
jarum itu akan mudah memelintir, terpelintir. Jadi kita pegangnya agak ke tengah, yaitu sekitar 2 per 3 dari ujung. Itu kita pegang dengan needle holder. Dan biasanya jarum yang dipakai untuk menjahit kornea itu panjangnya 6 mm, lingkarannya 38 lingkaran atau 160 derajat, dengan lebarnya 0,15. Dari sekian banyak jenis, cutting, taper, dan lain-lain, kita memilih yang spatula konfigurasinya, karena jaringan kornea itu nantinya serat-seratnya adalah lamelar-lamelar yang tersusun secara horizontal. Jadi dengan jarum yang berbentuk seperti spatula itu akan menghasilkan cicatrix yang juga mengikuti serat lamel stroma kornea, yaitu ke arah horizontal. Needle tracknya seperti itu. Jadi diharapkan nanti cicatrix yang dihasilkan akan minimal. Tetapi perlu diwaspadai, masuknya harus 90 derajat. Kalau ada sudut bersudut, itu sama saja dia juga menyayat seperti gambar yang ini. Walaupun kita pakai spatula, kalau masuknya nggak lurus, dia juga akan menimbulkan cicatrix yang besar. Nah, kita identifikasi dulu jika mendapat luka kornea, apakah lukanya ini tadi itu full thickness atau partial thickness. Mungkin dari slit lamp kita sudah tahu, tapi bisa dikonfirmasi lagi di atas meja operasi. Kemudian yang kedua, apakah bentuknya itu perpendikular, tegak lurus, atau berbentuk seperti beveled atau miring ya. Kalau ada yang perpendikular dan beveled pada satu luka yang sama, kita utamakan menjahit yang perpendikular dulu karena dia mudah bocor. Jadi lebih mudah membuat celah. Jadi itu dulu yang dijahit, baru kemudian yang bentuknya beveled itu akan mengikuti, dan dia juga mempunyai efek sealing sedikit banyak ya, yang akan ikut menutup walaupun tidak dijahit. Tapi nanti di kemudian saat setelah yang pertama, yang kedua itu tetap harus dijahit. Pengetahuan tentang konstruksi luka itu dijelaskan oleh Dr. Eisner yang disebut Eisner Fold. Jadi luka yang berbentuk lamelar itu berfungsi seperti katup. Katup. Jadi hukumnya adalah insisi melewati suatu kornea itu memiliki properti seperti katup dengan kekedapan yang bergantung dari proyeksi dari permukaan insisinya. Ini permukaan insisi yang garis merah diproyeksikan ke arah ocular surface yang garis hijau. Jadi semakin lamelar luka itu, maka garis hijaunya akan semakin panjang dan kekedapannya akan semakin meningkat. Jadi lukanya gak gampang bocor atau kedap. Hal ini sebenarnya sudah kita praktekkan pada saat kita melakukan operasi okular, operasi katarak ya, dengan melakukan luka yang beveled seperti katup, sehingga nanti instrumen kita bisa masuk, tetapi di lain pihak iris atau IOP itu tidak keluar dari dalam keluar. Jadi seperti katup satu arah. Luka yang berbentuk tegak lurus atau vertikal itu kita patokannya adalah permukaan anteriornya, yaitu permukaan anterior ke kiri sama ke kanan itu penjahitannya harus sama, A sama dengan B, dengan kedalaman sekitar 90%. Akan tetapi luka yang berbentuk beveled yang perlu kita perhatikan adalah permukaan posteriornya, di mana nih permukaan posterior C harus sama dengan D. Walaupun di sisi anterior lebarnya itu A lebih besar daripada B. Ya, jadi agak berbeda cara menjahitnya tergantung dia itu lurus atau membentuk beveled. Kalau yang membentuk beveled kita jahit A sama dengan B, yang terjadi adalah nanti akan saling overriding atau saling tumpang tindih ininya, jaringan kornea atau bibir lukanya. Kemudian bisa juga ruptur kornea itu atau seringkali dibarengi ini dengan prolaps iris. Nah, kapan kita harus mempertahankan iris? Kalau expose-nya kurang dari 24 jam, kita lihat irisnya itu masih sehat,
dan kita bisa pertahankan saja untuk dilakukan penjahitan di kemudian hari. Alasan lain juga kita bisa pertahankan dia untuk mengurangi silau nantinya saat sudah sembuh dan mencegah formasi pus dan untuk kosmetik. Kapan kita angkat iris kalau sudah expose lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam tapi kita lihat itu irisnya sudah compang-camping, sudah nekrotik, sudah terlihat keputihan atau atrofi atau macerated, sudah melunak ya. Sudah hampir seperti bubur, itu sudah dibuang saja atau terinfeksi atau contaminated dengan kotoran-kotoran tanah atau batu yang kita takutkan kalau kita masukkan kembali justru akan membawa kuman itu masuk. Lebih baik kita buang yang berserat-serat yang nanti kita takutkan kalau kita masukkan serat-seratnya itu akan keluar menyelip dari antara jahitan kita sehingga menyusahkan kita, itu boleh saja kita potong. Dan yang depigmented yang sudah pigmen irisnya sudah membuyar ya sehingga dia berwarna keputihan atau berwarna lebih muda. Sering juga mengenai kapsul anterior lensa sehingga terjadi katarak ya. Ada yang berpendapat operasi kataraknya harus dilakukan pada saat yang bersamaan dan ada yang berpendapat bahwa dilakukan di kemudian hari atau secondary extraction. Yang setuju dengan primary extraction alasannya karena biasanya pada kasus-kasus di mana kapsulnya itu sudah robek sehingga lensanya itu sudah menjembul keluar, jadi sekalian diangkat. Atau lensanya itu menghambat visualisasi pengambilan IOFB di belakang, itu boleh diangkat. Atau lensanya itu sudah geser sehingga ditakutkan akan menimbulkan glaukoma, jadi boleh sekalian diangkat. Yang tidak setuju untuk primary extraction biasanya alasannya karena peralatannya tidak memadai, keterampilan dokter bedah tidak memadai, atau takutnya kalau dilakukan satu tahap sekaligus peradangannya akan hebat. Begitu juga yang secondary extraction yang setuju untuk dilakukan operasi katarak sekunder karena alasannya biasanya visualisasi tidak adekuat untuk melakukan ekstraksi katarak saat itu juga. Alatnya tidak ada atau nanti berhubungan dengan ketepatan IOL yang tidak akurat kalau dilakukan langsung. Yang tidak setuju karena kalau dua kali biayanya pasti lebih mahal, jadi lebih baik sekali saja. Atau kalau dua kali nanti sembuhnya, rehabilitasinya lebih lambat. Uvea dan vitreous itu ada juga yang bilang segera ditangani atau nanti saja. Kalau yang segera ditangani, biasanya jaringan-jaringan uvea memang harus dimasukkan, ya dimasukkan dan jangan digunting karena bisa berdarah ya, berdarah hebat di dalam bola mata. Jadi hanya dimasukkan saja. Kalau memang bulging seperti ini, bisa dipertimbangkan di cauter atau dilakukan optem supaya dia menyusut nanti supaya bisa lebih mudah dimasukkan. Kalau vitreous itu sudah sepakat semua bahwa harus digunting atau dibuang. Dan jangan sampai ada inkarserasi atau serat-serat vitreous dari dalam ke bibir luka. Harus disapu supaya tidak ada lagi bagian vitreous yang ke arah luar atau ke arah atas. Ya, selain itu ada juga penanganan sekunder yaitu vitrectomy yang harus dilakukan sebelum 14 hari di penelitian yang berguna untuk mencegah adanya fractional retinal detachment. Oke, ini di tabel ini endophthalmitis ya. Saya hanya ingin menekankan bahwa dari tahun ke tahun, dari tahun 2000, 2002, 2004, sampai sekarang itu angka endophthalmitis pasca traumanya makin menurun ya. Berhubungan dengan antibiotik yang semakin bagus, semakin baik ya. Tetapi tetap ada risiko traumatik endoftalmitis. Biasanya lebih besar pada kasus-kasus di mana lukanya itu kotor. Ada IOFD di dalam mata, anterior lens capsule bridge atau robek kapsul anterior, terlebih tinggi risiko endoftalmitisnya. Penjahitan primer yang
lebih lambat dari 12 jam, dan di daerah pedesaan, artinya lukanya mungkin disebabkan organik ya, karena tertusuk batang pohon atau ada ranting-ranting yang terkena tanah dan lain sebagainya yang kotor, itu lebih rentan terjadi endoftalmitis. Dalam penjahitan kornea ada dua gaya yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama istilahnya zone of adequate compression, yang kedua force factors. Apa itu? Kita akan bahas zone of adequate compression. Jadi kalau kita jahit kornea itu gayanya akan saling mendekati satu sama lain sehingga jaringan itu tertutup rapat atau terdempetkan. Yang ini namanya compression zone, zona ini di dalam jahitan. Kalau dari atas kita melihatnya seperti segitiga yang namanya force triangles ini. Jadi lebar dari force triangles ini adalah ke kanan ke kiri itu setengah kali cucur length, jadi panjang jahitan. Karena panjang jahitan 2 mm, maka ke kanan satu, ke kiri satu, itu puncak segitiganya. Jadi compression zone ini harus overlap ya, atau minimal puncak segitiganya itu saling bersentuhan supaya tidak menimbulkan luka yang bocor. Sebagai contoh di sini, kalau jahitan 2 maka ke kanan 1, ke kiri 1. Kalau kita terlalu jauh menempatkan jahitan berikutnya, maka ada daerah yang tidak terkena compression zone dan ini akan terjadi telah luka dan akan terjadi kebocoran luka. Kita perlu perhatikan dari bite jahitan ini makin panjang maka compression zone-nya akan makin luas dan makin kecil maka compression zone-nya akan makin kecil sehingga nantinya jahitan yang dibuat harus lebih rapat-rapat. Kalau kita bikin panjang mungkin jahitannya bisa jarang-jarang. Yang kedua force factors. Jadi kalau jahitan kita itu tidak 90 derajat dengan bibir luka, artinya membentuk sudut, kita jahitan itu mempunyai gaya di 3 titik, ke X, Y, dan Z. Tiga ini namanya A, B, dan C. Nah, gaya ini akan saling menyeimbangkan, ya, dan akan menggeser jaringan atau terpelintir nanti jaringannya. Supaya tidak terpelintir, bagaimana jahitan yang dipasangkan harus tegak lurus dengan arah luka 60 derajat. Jadi nanti vektor force A, B, dan C ini akan menjadi satu garis, yaitu ke arah compression zone atau saling menekan sehingga lukanya compression zone-nya akan lebih kuat karena gayanya terkonsentrasi ke satu sisi atau satu titik. Ya, kita tahu kornea itu berbentuk seperti kubah, ini gambar kubah. Dan oleh karena itu supaya kita menjahitnya itu tidak membuat kornea itu menjadi flat. Karena pada prinsipnya jahitan apapun yang dikenakan di kornea itu akan membuat kornea menjadi lebih flat. Jadi kita perlu membuat atau merubah jahitan kita, yaitu kita buat di bagian perifer itu lebih flat dan bagian sentral itu lebih stiff. Caranya dengan mengatur panjang jahitannya. Jadi kalau yang perifer lebih panjang dan jaraknya itu lebih rapat-rapat, kalau yang di sentral lebih pendek dan jaraknya itu lebih renggang-renggang. Ini menyebabkan konfigurasi seperti kubah pada kornea. Jadi teknik ini dipakai hanya pada luka yang melewati sentral kornea. Tapi kalau lukanya di perifer, teknik ini tidak banyak dipakai. Dan bagaimana kalau lukanya selain melibatkan kornea juga limbus dan sklera? Yang pertama kali dijahit tentunya yang kita bisa lihat secara jelas
sejika landmarknya yaitu limbus. Kedua, yang daerah kornea, karena nanti kalau kita jahit sklera dulu, manuver kita itu akan menyebabkan prolaps iris, lensa, dan lain sebagainya yang di daerah tengah. Jadi kita amankan dulu daerah tengahnya, korneanya, dan juga yang daerah tengah itu lebih penting kan untuk fungsi visual. Jadi itu dulu yang lebih diprioritaskan. Kalau melibatkan visual axis tadi, sebaiknya tidak ada jahitan yang tepat di tengah visual axis karena ia bisa membuat cicatrix. Jadi agak di pinggir-pinggir dari titik patah kornea. Ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini juga boleh dengan panjang yang diatur. Ini contoh yang baik ya. Penjahitan tanpa melewati visual axis. Di sini sudah menerapkan prinsip penjahitan luka dengan baik, di mana bagian pinggirnya panjang, kemudian makin ke tengah makin pendek, kemudian jaraknya juga yang periferal jaraknya rapat, yang di tengah agak renggang. Ini tujuannya untuk membentuk kubah. Ada trik lagi yaitu divide at 50 rule, 50% rule. Jadi supaya memudahkan penjahitan kornea itu kita jahit, kita bagi dua dulu lukanya di bagian tengah seperti ini. Nah, sebagai contoh ini ada luka 6 mm. Itu bisa kita jahit dengan 3 jahitan ya. Dengan masing-masing suture bed itu 2 mm. Jadi kita jahit yang pertama itu yang bagian tengah nomor 1. Kemudian nomor 2 dan nomor 3. Ya. Kita bagi 50% dulu ya. Dan untuk masing-masing jahitan ini jaraknya nanti post triangle-nya adalah setengahnya dari panjang jahitan yaitu 1 mm, 1 mm ke kanan, 1 mm ke kiri. Jadi kalau digambarkan seperti ini sudah pas mencakupi 6 mm. Jadi lukanya tertutup rapat dengan force triangle atau zone of compression yang saling saling overlapping atau bertemu ya. Nah, pertanyaannya apakah harus seperti ini? Bagaimana kalau kita mau menjahit tidak dengan jahitan 2 mm, kita mau lebih panjang 3 mm atau lebih pendek 1 mm? Berapa jahitan yang harus kita tempatkan dan berapa jaraknya atau berapa tension dari jahitan itu. Ini contohnya kalau di kasus yang sama dengan luka 6 mm, kita ingin menempatkan suture length-nya 3 mm, jadi lebih panjang. Bisa saja kita hanya menempatkan 2 jahitan, ya. Tapi efeknya dengan jahitan yang lebih panjang ini tentu kalau lukanya ada di perifer, maka jahitan yang lebih panjang akan lebih dekat ke visual axis yang nanti akan menyebabkan scar yang lebih mengganggu dan juga astigmatisme yang lebih tinggi. Kemudian kalau kita buat kecil, bisa saja dengan 1 mm itu menutupi luka 6 mm ya dengan 2 jahitan. Tapi force triangle-nya harus diperpanjang atau diperluas. Zone of compressionnya diperluas. Caranya gimana? Dengan cara tension jahitannya dikencangkan, ya, dibuat lebih tight. Tentu saja efek sampingnya adalah nantinya astigmatisme silinder walaupun lukanya tertutup, tapi tetap tadi tujuan penutupan luka kita juga perlu meminimalisir astigmatisme yang terjadi. Jadi yang paling ideal memang yang gambar yang kiri. Nah, pertama kalau kita ada langkah-langkah itu kita sapu, bisa kita masukkan viskoelastik dari second port ya, kita buat second port, kita masukkan viskoelastis, lalu kita sapu iris dari second port tersebut kembali ke dalam COA. Nah, ini gambarnya dari samping seperti ini, kita sapunya dengan gentle ya,
Karena di sini ada dua sisi iris, sisi yang bebas ini yang keluar dan sisi yang iris root atau pangkal iris. Jangan sampai dengan penyapuan ini yang terlalu kasar, kita malah melepaskan yang sisi iris root-nya yang nantinya akan terjadi iridodialisis dan juga perdarahan hebat. Jadi kita harus lepaskan dulu di daerah yang terstrangulasi atau tercekik dengan bibir luka ini secara komplit, baru kita sapu. Kalau di daerah bibir luka ini masih lengket dengan dinding rupturnya, itu dengan penyapuan kita bisa saja yang kita robek malah pangkal iris, bukannya melepaskan yang lengket di atas. Jadi itu harus kita pahami betul bahwa proses deepitelisasi itu sangat krusial kalau ingin mereposisi iris dan struktur uvea lainnya. Harus dilepaskan dulu pelengketannya. Apalagi untuk luka-luka yang sudah lebih dari 24 jam ya, 2 hari, 3 hari, atau bahkan 5 hari, itu pasti pelengketannya sudah sangat keras, sangat kuat, sehingga kalau itu tidak dilepaskan dulu, kita sapu, yang terjadi adalah iridodialisis. Lalu kita jahit di bagian yang kita bisa kenali, yaitu surgical landmarknya bisa berupa limbus, puncak-puncak luka, sudut-sudut luka, atau ada pigmen di kornea. Kalau ada ruptur sklera, kita bisa lakukan dengan teknik stitch as you go. Jadi konjungtivanya dibuka perlahan sambil menyusuri dari arah limbus ke arah luar, atau dengan teknik zippering. Zippering ini ada asisten yang menekan uvea dengan spatula, kemudian si operator menutup, begitu seterusnya. Jadi ada yang menekan ke bawah karena uvea yang menonjol itu kadang susah untuk dijahit. Jadi ditekan sementara dengan spatula dan operator menutup dari pinggir ke arah periferal. Ini teknik penjahitan juga untuk luka-luka yang membentuk flap. Jadi jahitannya itu ditempatkan, cara menempatkannya dari yang daerah yang mobile ke daerah yang stable. Jadi kalau misalkan bentuk flap seperti ini, kita baitnya harus dari daerah yang mobile dulu, dari daerah flapnya, lalu kita arahkan ke arah yang lebih terfiksir, ke arah kanan. Ini juga dipraktekkan saat keratoplasti ya, pembentuk luka apapun yang bentuknya seperti keratoplasti ini. Jadi cara mengambil baitnya adalah dari sisi yang mobile, yaitu dari donor button ya, ke arah resipien. Radiar seperti ini. Oleh karena itu, apabila operator mengoperasi dari arah jam 12 atau dari yang superior, untuk luka yang di arah inferior pasien, dia harus melakukan dengan teknik backhand. Ini di arah jam jam operator jam 12, ini jam 6, jam 7, jam 9, ini harus backhand. Ya. Yang lainnya bisa biasa. Kemudian juga cara memegangnya. Jadi bibir luka itu kita pegang dengan forceps, kemudian ditwist atau dieversi bibir lukanya tanpa mengangkat bibir luka. Jadi dia tetap pada tempatnya, hanya sedikit di twisting supaya kita bisa melihat nanti dinding lukanya bagian dalam, karena kita mau menempatkan jarum itu dengan kedalaman 90% dari dalam luka. Masuk jarumnya itu perpendikular dengan permukaan kornea. Nah, seperti ini. Dengan melakukan twisting atau eversi, jarum juga lebih mudah untuk mencapai 90 derajat dari permukaan anterior. Jadi ada 90 derajat, ada 90% ya. Jangan bingung ya. Kalau 90 derajat masuknya jarum, 90% kedalaman ke arah stromanya. Targetkan 90 sampai 95%.
Nah, ini seperti gambar yang kiri atas, ini yang paling ideal. Kalau terlalu superficial, seperti gambar yang tengah, itu bagian belakangnya akan ada wound gap. Wound gap ini nantinya akan membuat kornea edemnya tidak sembuh-sembuh, edemnya kronik, nanti kornea edem terus karena ada celah di sini, air bisa masuk langsung ke stroma kornea. Atau juga jahitan yang 100%. Kalau 100% ada resiko kuman itu masuk ya melewati needle track ke arah anterior chamber. Dan juga kita harus hindari penjahitan yang tidak sama kedalamannya. Yang satu misalkan 80%, yang sebelahnya 60%. Jadi kalau itu terjadi, jaringan akan saling tumpang tindih dan juga bisa menyebabkan astigmatisme di gambar. Jadi yang paling ideal memang 90 sampai 95%. Ini gambar skema ya, kalau ada iris prolaps ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah deepitheliasi luka secara adekuat ya. Kita punya banyak instrumen antara lain spons selulosa MTA seperti ini harus di scrap ya. Dan tidak cukup hanya permukaan yang di atas ini, tapi kita harus deepitheliasi atau lepaskan perlengketan atau sinovia termasuk di arah samping dari dinding luka itu dan juga di arah dalam. Nah, untuk itu instrumen yang banyak membantu adalah spatula iris yang bentuknya seperti cocor bebek ini, tipis seperti ini. Ini bisa membantu untuk melepaskan sinovia di daerah-daerah perifer. Kalau yang bulat kan itu untuk melepaskan sinovia atau menyapu vitreous di daerah yang lebih sentral, di daerah pupil. Kalau yang bentuknya pipi, ini untuk yang perifer, dan juga dia bisa digunakan untuk melepaskan sinovia di daerah dinding luka ini yang berwarna merah. Jadi dia untuk melepaskan perlengketan, dan perlengketannya harus dilepaskan total dulu sebelum iris itu disapu. Nah, kemudian sebelum melakukan operasi, kita harus simulasikan dulu lukanya ini lebih mudah dijahit dari arah superior atau temporal, karena beberapa luka memiliki pendekatan yang lebih mudah pada satu sisi. Seperti contoh pada gambar kiri atas, lukanya sama bentuk C di daerah nasal. Kita bayangkan apabila kita menjahit dari arah superior, kita harus melakukan penjahitan dengan backhand. Karena tadi kaidahnya adalah dari sisi mobile ke sisi terfiksir. Begitu juga kalau kita lakukan operasi dari arah temporal, kita juga harus backhand juga. Jadi untuk luka seperti ini, dua-duanya sama-sama sulit. Ini bebas, terserah mau dari mana. Tetapi pada luka kedua, sebelah kanan bawah, yang juga di daerah inferior, apabila kita pendekatan dari superior, kita harus backhand. Tapi kalau kita pendekatan dari temporal, kita jahit seperti biasa, tidak perlu backhand. Tentu ini akan memudahkan kita. Jadi kita memilih untuk luka seperti ini, pendekatannya adalah dari temporal. Ya, jadi perlu disimulasikan dulu kira-kira kita approach-nya mau dari superior atau dari temporal. Berikutnya adalah membuat second port 90 derajat dari bibir luka ya, supaya nanti kita bisa mudah menjangkau daerah yang mau disapu itu. Di sini ada dua second port, yang kanan kiri boleh dua-duanya, tetapi kalau kita dominan tangan kanan, sebaiknya kita membuat yang sebelah kanan ini. Kecuali kita bisa menggunakan tangan kiri, boleh kita buat second port dari yang arah kiri. Atau boleh dua-duanya juga tidak apa-apa, untuk menyapunya lebih enak dari dua arah. Tapi salah satu saja juga cukup. Baik, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat penjahitan kornea. Yang pertama,
interval dari jahitannya tidak rata. Interval jahitan jadi antar jahitan satu dengan jahitan kedua, kadang lebar, kadang sempit, kadang lebar lagi, sempit lagi, jadi tidak konsisten. Beda halnya dengan kondisi tadi, ketika kita ingin memang membentuk kubah kornea, memang jahitan itu kita atur yang di bagian perifer itu lebih rapat, bagian sentral lebih jarang, itu memang kita rencanakan. Tapi kalau lukanya lurus, kemudian polanya tidak terbaca seperti ini berarti kita belum memahami prinsip penjahitan kornea. Kemudian stitch width-nya uneven. Width-nya itu maksudnya mungkin panjang ya, length-nya ya, panjang panjang jahitannya itu kan berkisar antara 1,5 atau 2 mm ya, tergantung juga. Tapi nanti kita perlu sadari kalau makin panjang jahitan maka jaraknya bisa lebih jauh antar dua jahitan. Nah, kalau ini kan tidak rata. Kadang dia pendek, kadang panjang, pendek, panjang. Jadi yang bagus itu seragam. Atau kalau memang kita buat ada perbedaan ya sesuai dengan kaidah tadi. Yang ketiga, jahitannya kedalamannya tidak sama. Kadang 90%, kadang superficial, terlalu superficial, 30%, kadang full thickness ya. Itu juga tidak baik karena nanti astigmatismenya tidak sama dan juga tadi ada kekurangan-kekurangan kalau jahitan itu tidak 90%. Kemudian kekencangannya tidak sama, kadang terlalu kencang seperti ini. Kalau taunya terlalu kencang itu ada striae dari kornea ya, kerutan-kerutan kornea. Kadang terlalu longgar, kalau terlalu longgar itu kita lihat ada wound gap di sini, ya resiko bocor. Kemudian orientasinya tidak 90 derajat tadi saat masuk ke permukaan kornea, itu agak miring, sehingga nanti kalau dilihat dari atas kayak ada dua benang nih. Harusnya ini kan benang yang bagian atas dan bawah saling overlapping sehingga terlihat hanya sebagai satu garis. Kalau kita masuknya agak miring, dia terlihat seperti dua garis seperti ini. Dan urutan jahitannya random. Jadi tadi kita sudah sebutkan urutan jahitannya itu ada ilmunya bahwa harus yang daerah surgical landmark, harus harus yang di daerah divide 50% dan lain sebagainya. Jadi kalau jahitannya random juga hasilnya kurang baik. Bagaimana dengan luka-luka yang berbentuk huruf V? Ini jadi kita bentuknya mengarah ke arah apex ya, jadi tidak 90% persis tapi agak mengarah ke arah 90 derajat persis tapi mengarah ke arah apex, dan kalau terlalu tipis bisa kita lakukan saja menyeberangi dari apexnya. Untuk teknik-teknik jaringan jahitan pada luka yang berbentuk bintang, ada yang full string suture, jahitan mesti ini simpulnya dalam, jadi dimulai dari dalam sehingga nanti tidak perlu membenamkan simpul. Ada dengan Eisner method, itu kita lakukan insisi 50% dengan step knife di daerah sini, dan kemudian jahitan kita mulai dari kantong ini supaya moving ini, dan dengan Atkins method yang gambarnya bisa dilihat seperti ini. Jadi kekurangan dari teknik-teknik ini lebih sulit dari jahitan interrupted biasa dan harus banyak memanipulasi bagi dari ujung atau sudut-sudutnya. Dan kalau jahitan continuous, sekali diputus, itu harus memutus yang lainnya juga. Saya menyarankan untuk interrupted saja apabila menemui karakter luka seperti bintang. Jadi dengan luka interrupted pun kita bisa menutup rapat luka ini. Dengan cara tadi prinsipnya adalah kita jahit apexnya dulu ya, mungkin nanti lukanya akan bentuk seperti ini. Setelah apexnya kita jahit, baru di tangkai-tangkainya nanti kita jahit seperti ini. Jahitan itu bisa diangkat standarnya 6 minggu ya, 6 minggu pada anak-anak dan bisa 2 bulan pada dewasa. Mengangkat jahitan yang terlalu cepat bisa mengakibatkan luka bocor dan adanya gap dan
mengangkat jahitan yang terlalu lambat bisa menimbulkan corneal scarring. Dan untuk pengangkatan jahitan juga sebaiknya dilakukan bertahap, tidak sekaligus ya, dan biasanya selang-seling. Ini contoh-contoh kasus. Pertama, gambar yang atas yang ini tadi dengan luka dengan interrupt pun kita bisa menghasilkan jahitan yang bagus ya dengan cicatris yang minimal asalkan kaedah-kaedahnya tadi kita penuhi, kita apexnya dulu kita jahit baru yang lain. Nah, cicatrisnya minimal. Kemudian yang contoh yang bawah ini jahitannya tampaknya kurang baik ya. Terlalu dekat ya, terlalu tight sehingga jahitannya jaringannya saling overlapping dan juga cucur baitnya tidak seragam, kadang mungkin 2 mm, kadang 1 mm, ada yang panjang, ada yang pendek, dan tidak berpola. Ini nanti akan menimbulkan cicatriks yang cukup besar. Ini kasus-kasus kita, resident di RSCM, pertama luka seperti ini, kalau kita lihat di konfigurasi lukanya, ada 7 jahitan, bagus sekali. Kemudian cara menjahitnya tegak lurus dengan luka. Jadi artinya kalau lukanya bentuknya seperti huruf C, maka jahitannya akan seperti huruf C juga mengikuti dari lukanya. Alignment-nya bagus, tapi kekurangannya sayangnya tidak menerapkan di bagian sentral, itu harusnya lebih pendek dari bagian perifer. Sehingga mungkin pada kornea ini akan lebih flat, tidak berbentuk kubah. Ya, yang seharusnya ini bisa kita bisa usahakan lebih baik lagi supaya membentuk kubah. Ini post operasi katarak kemudian terkena trauma, jadi di daerah insisi keluar iris, ya kita bisa sapu lagi, dan yang bagus di sini adalah membuat second port 90 derajat dari iris prolaps. Ini saya ingin menunjukkan bahwa di sini presiden ini yang buat ya, skemanya sangat baik, sangat detail ya. Ukuran-ukurannya 7 mm, dibilang ada corpus alienum, gram, di bawah juga digambarkan, dan lain sebagainya. Yang bagian sklera juga ditulis, 4 mm dari limbus, lebarnya ke arah suprotemporal 3,5, ke arah introtemporal 2 mm, dan lain sebagainya. Dan ternyata ada IOFB di dalam bola mata, jadi pada kasus ini dilakukan penutupan primer, kemudian secondary operationnya dilakukan ekstraksi katarak dan juga IOFB. Ini jahitannya cukup sulit ya, berbentuk Y, tapi dia bisa menjahit dengan silang di sini ya, di puncak rupturnya. Ini juga sama, ada 9 jahitan. Interrupted, dia sudah membedakan ya bagian sentral dengan perifer. Kalau kita lihat nih perifernya panjang, sentralnya tipis, pendek ya. Kemudian dia juga perpendicular, alignmentnya bagus, second portnya 90 derajat dari bibir lukanya ya, yang mau disapu. Sayangnya mungkin visual aksisnya terjahit ya di sini ya. Mungkin bisa kita sedikit perhatikan lagi kalau visual aksisnya di titik yang mana, kalau perlu ditandai visual aksisnya, ditandai dengan marker atau apa ya, sehingga nanti saat menjahit itu jahitannya itu tidak di bagian yang visual aksis. Ini kasus berikutnya, ini kalau nggak salah ketimpa durian ya, jadi lukanya menyeberangi titik tengah seperti ini, meridional. Nah, dilakukan penjahitan, jahitan cukup baik ya. Tapi bisa ditingkatkan lagi sebenarnya dengan cara yang bagian sentralnya agak dipendekkan. Tapi lain-lain sudah sangat baik jahitannya. Nah, ini kalau kita lihat luka sama juga meridional melewati garis tengah, dilakukan penjahitan. Ini kita lihat ada berapa jahitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jahitan di kornea.
untuk diameter core-nya yang 12 mm. Kira-kira apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit? Ada yang bisa kasih masukan? Atau bagaimana caranya kalau kita mau menjahit buka seperti ini, langkah-langkahnya yang bagian mana dulu? Izin dokter, dengan Arsya dok. Ini bisa dari bagian linggus dulu ya dok, kalau lihat foto foto pre-op-nya ya dok. Oke, Linggus setelah limbus. ini kan. Terus bisa ke yang di bagian tengah lukanya dok. Tapi ini ada. Ini dari ini limbus tuh limbus ya dok. Jadi bisa dari limbus dari limbus dulu, dokter. Ya, kira-kira berapa jahitan? Ini kan dia 10 ya. Untuk menutup luka 12 mm, Arsa mau buat berapa jahitan dan dengan bait yang berapa milimeter? Kalau 12 mm, kalau nol sekitar yes. Ini mungkin ada yang jaraknya panjang, ada yang pendek gitu ya, Dok. Yang kayaknya lebih panjang. 0, kan jarak 0,5 Anggap tadi ya. anggaplah semua sama. Kalau semua sama, kita mau bikin berapa jahitan? Harusnya lebih banyak ya, Dok, dari 12. Lebih banyak atau bisa lebih sedikit? Bisa. Kalau dia satu in salah lebih sedikit ya dok, dia dari 12 ya dok. Iya, lebih sedikit. Saya buka kuncinya ya. Seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi kita tadi sudah benar dimulai dari limbus dulu ya. Nomor 1 limbus, nomor 2 limbus. Nomor 3 kalau kita mau divide 50%, kita bisa langsung ke daerah sentral. Cuma hati-hati visual axis tetap kita sparing ya. Nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang makin ke perifer makin panjang ya. Kemudian dengan asumsi jahitan kita itu 2 mm, maka untuk 12 mm mungkin butuh 6 jahitan kali ya. Itu dua, ini kan limbus nggak dihitung ceritanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini hanya 6 jahitan. Jadi sebenarnya dengan 6 jahitan cukup ya, asal penempatannya bagus atau rapi seperti ini. Kalau dibandingkan dengan gambar kanan itu 10 jahitan dia. Oke, jadi masih bisa diperbaiki lagi untuk penjahitan yang seperti ini. Ini full thickness rupture tapi agak di daerah perifer ya. Kalau di agak di daerah perifer, jadi bisa kita upayakan juga bagian tengahnya agak kecil, tapi di sini kekurangannya tidak ada perbedaan antara bagian sentral dan perifer. Kemudian kita lihat lukanya lurus, tetapi jahitannya mencong ya, satu sama lain itu ada bersudut. Harusnya kalau lukanya lurus, ya jahitannya lurus juga ya. Kemudian jarak antar jahitannya nggak seragam ya, interval antar jahitannya nggak seragam, panjang bait jahitannya juga kayaknya ngacak random ya, yang bagian tengah ini malah lebih panjang. Kemudian dia buat second port di arah 180 derajat dari yang mau disapu. Ya, tentunya ini agak menyusahkan ya, bagusnya 90 derajat saja. Bisa di kanannya atau di kirinya, sehingga penyapuannya bisa lebih mudah ya, dan menjangkau area yang lebih luas berkaitan dengan daerah yang mau kita sapu. Ini gambar iris kontur kornea, iris polaps ya. Ya, jadi kelihatannya ini seperti ini ya. Dia kecil di limbus sih, bentuknya seperti huruf C begini. Jadi nanti jahitannya kalau kita lihat ini agak buram ya, kurang fokus. Tapi jahitannya kita bisa lihat dia bentuknya juga mengikuti seperti huruf C ya. Ini cukup baik ya, bagus.
Tapi jangan lupa untuk daerah-daerah yang limbus sklera gini, baiknya kita peritomi lokal ya atau segmental di daerah sini untuk mengantisipasi adanya penerusan ke arah sklera, dan juga supaya jahitan kita ini tidak meng-anchor ke arah konjungtiva, karena konjungtiva itu kadang kemotik. Jadi kalau kita anchorkan ke konjungtiva, mungkin hari itu tensionnya pas, tapi 2 hari lagi setelah kemotiknya reda, jahitannya akan longgar. Jadi sebaiknya jahitan itu kita anchorkan ke daerah yang padat, bisa ke kornea atau ke sklera, daripada harus ke konjungtiva seperti ini ya. Ini kurang jelas sih, ini di peritomi atau enggak. Tapi kalau di peritomi lebih bagus. Nah, ini ada trauma dari kail pancing. Nah, kalau kita paksa untuk keluarkan, dia bisa menyayat lebih dalam, sehingga di sini kita bisa buat insisi lagi, kita lebarkan di sini yang titik putih-putih hijau, yang titik merah ini luka utamanya, tapi titik putih-putih hijau adalah luka yang kita buat, kita lebarkan untuk memfasilitasi kail itu supaya bisa dikeluarkan dengan mudah, karena kalau tidak dilebarkan dia tetap terperangkap gitu ya. Kemudian lukanya berbentuk huruf C seperti ini, sehingga jahitannya juga berbentuk C juga, mengikuti pola jahitannya 90 derajat, dan alignmentnya bagus, tidak overriding. Bikin second portnya juga di 90 derajat dari lokasi yang mau disapu, bagus ya. Dan kita lihat visual axis agak kena sedikit ya di sini ya. Mungkin visual axisnya harus lebih diperhatikan lagi. Dan kalau memang melewati visual axis seperti ini, ya lebih baik sekalian dilangkahin, nanti jahitannya sekalian dipanjangin aja supaya tidak needle tracknya itu tidak pasti visual axis, atau dicari lokasi lain yang agak ke pinggir. Ini contoh lain ya yang masih bisa diperbaiki. Ya ini jahitannya terlalu kecil dan nggak rata ya. Nggak rata, terlalu pendek mungkin ya. Ini mungkin sekitar 1 mili atau 0,1. Ya, 1 mili lah ya. Harusnya kan 1,5 sampai 2 mili ini. Termasuk di bagian perifer juga masih 1 mili ya. Sebenarnya di bagian perifer lebih panjang dari bagian sentral. Akibatnya nanti sikatriksnya akan berat ya, dan astigmatismenya akan tinggi juga. Ini luka di daerah perifer, penjahitannya kurang begitu jelas ya, tapi sepertinya sudah cukup baik ya. Ini daerah sentral juga. Nah, ini kalau kita jahitnya bagus, luka yang parah seperti ini pun akan bisa kembali lagi ya, berbentuk seperti kornea mata ya, tapi pada luka ini dia bagian sentralnya masih tidak lebih pendek ya, harusnya lebih pendek, kemudian visual aksesnya kalau bisa tidak dijaga. Oke, ini juga sama, luka yang melibatkan sentral kornea harusnya jarak dan ukurannya diatur ya. Ini ruptur ada melibatkan iris ya, iris robek dan ada katarak sekunder. Tapi jahitannya sudah cukup baik dan dengan luka yang kecil, 2 jahitan cukup ya. Second port juga dibuat 90 derajat dari lokasi penyapuan luka, itu cukup baik. Ini lukanya berbentuk seperti S ya, huruf S di perifer. Lukanya kelihatannya tidak lurus, tapi kalau kita perhatikan jahitannya tidak lurus, tapi kalau kita perhatikan lukanya memang ternyata lukanya juga tidak lurus ya, berbentuk seperti huruf S. Saya minta tolong satu orang lagi, urutan operasi yang harus dilakukan kalau menemui luka seperti ini, seperti apa?
Ya, izin dokter, ini mungkin yang pertama tentu di limbus lebih dahulu, kemudian yang kedua baru ke kornea, dan yang ketiga baru ke sklera. Untuk di korneanya sendiri, ini karena bentuknya es, kita harus identifikasi apakah dia itu bentuknya baffled atau vertikal. Jika ada yang vertikal, maka itu bisa kita jadikan landmark. Jadi setelah limbus, jahit kornea pada yang landmark tersebut atau yang vertikal tersebut, baru kemudian ke yang baffled dan terakhir baru sklera. Iya, karena bentuknya seperti es tadi benar diidentifikasi, disusuri aja tuh pakai kanula visco ya, disusuri. Setelah kamu diepitelisasi, kemudian lepaskan perlengketan, kita susuri lukanya. Kira-kira lukanya ini ada yang baffled atau ada yang perpendikular. Kalau yang perpendikular itu bisa dijahit terlebih dahulu. Tapi kalau semuanya sama, kita bisa lihat dari puncaknya, puncak flapnya. Ini kan di sini ada dua flap ya, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, yang agak membelok ya. Jadi kita utamakan setelah limbus daerah yang sudut, yang bersudut, atau pada kasus ini memang dia tidak bersudut karena agak landai sudutnya ya. Tapi bisa kita jahit itu di nomor dua di sini, yang kelihatan bentuk flap ya. Kemudian nomor tiga di flap yang bawah, nomor empat, nomor lima, dan baru yang lurus. 6, 7, dan 8. Baru yang lurus kita terakhir. Oke, ini referensi digunakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih Dr. Farabi untuk presentasinya, sangat lengkap mulai dari prinsip-prinsipnya hingga sampai ke case-case yang kita hadapi sehari-hari. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman residen, kalau ada nambang yang ingin mengajukan pertanyaan ke Dr. Farabi, boleh langsung open mic. Selamat pagi, Dokter Farabi. Izin, ini Regina, dok. Mau bertanya, dok, untuk penjahitan kornea yang baffled, teknik apa namanya? Ketinggian lukanya tidak sama, dok. Misalnya, yang sisi satunya lebih tipis dibandingkan sisi lainnya. Itu bagaimana tips supaya kita bisa bagus, dok, menjahitnya. Tadi kan dokter bilang sisi posteriornya itu harus diperhatikan gitu ya, dok. Itu kalau untuk prakteknya bagaimana ya, dok, tips-tipsnya supaya kita bisa mencapai sisi posterior yang sama. Kemudian yang kedua, misalnya pada kasus ruptur yang banyak hifema, dok, terus kita tidak bisa analisis irisnya. Saya pernah melakukan coba di susuri irisnya, kemudian malah jadi tambah perdarahan, dok. Untuk kasus seperti itu, bagaimana tipsnya, dok, supaya kita bisa memvisualisasi irisnya, dok? Terima kasih, dok. Iya, untuk pertanyaan pertama yang luka berbentuk baffled. Ini ya. Nah, ini kan kita tadi kita yang bagian sisi posterior yang harus sama ya, kanan dan kiri. Nah, kalau baffled begini kan kita bisa lihat sebenarnya membayang dia sisi posteriornya itu kelihatan kayak kalau kita sisi kornea kan kelihatan tuh. Lubang ostium eksternum, ostium internum. Ostium internum kan di sisi dalam, sisi posterior kornea, tapi kan tetap kelihatan, membayang. Nah, itu kita perlu cermati itu. Membayangnya di mana? Pasti kan ada luka masuk di daerah anterior, kemudian luka keluar di daerah posterior. Nah, kalau dia baffled kan luka antara luka masuk dan luka keluar itu tidak satu garis, sehingga pasti luka keluarnya yang di daerah posterior itu bisa kita lihat membayang dari arah atas. Nah, itu yang kita perhatikan. Disitulah bisa kita apa namanya? Kita bayangkan bahwa itulah titik tengah jahitan kita. Ya, misalnya kita mau bikin titik tengah jahitan kita biasanya 2 mili atau 1 mili. Berarti nanti dari titik tengah ostium yang bawah, yang posterior, luka yang posterior,
itu ke sebelah kanan 1 mili, ke sebelah kiri 1 mili. Gitu. Makanya kita harus aware dengan panjang jahitan kita. Selama ini kita jahit berapa mili sih? Jadi nanti kalau lagi wet lab, coba diperhatikan atau diukur. Dengan jahitan yang biasa kita lakukan, itu biasanya 1,5 atau 2 mili sih. Kadang-kadang ada orang yang jahitannya pendek-pendek, yang 1 mili, ada yang 1,5 mili, ada yang 2 mili. Beda-beda tiap orang, tapi umumnya 1,5 sampai 2. Nah, kalau kita udah tahu, ya kita bisa bisa hitung-hitungan nanti untuk luka yang posterior berapa, di mana kita ambil ancang-ancang untuk jarum itu masuk dan di mana dia harus keluar. Ya, dan kemudian untuk bevel berarti kan nanti dari daerah yang mobile ke daerah yang terfiksir, ya. Kita perhatikan nanti mana daerah yang lebih mobile. Nah, disitulah jarum kita masuk. Nanti keluarnya di daerah-daerah yang kornea yang lebih fix gitu. Jadi dia tidak, karena kan kalau daerah yang terfix itu kan anchoringnya kan, jadi dia tetap ketarik ke daerah yang terfiksir gitu. Kemudian sementara kita bisa ganjel dengan viskoelastis yang berat, yang sodium, ya, supaya iris yang sudah menggulung, sudah mobile itu sedikit tertamponade ke arah bawah, baru kornea bisa terapikan. Itu memang jangan terlalu agresif untuk merapikan iris seperti sedia kala, tidak usah, tidak perlu. Yang penting iris itu masuk masuk dulu ke POA. Nanti untuk secondary reconstruction-nya bisa diupayakan setelah matanya lebih tenang. Kalau perlu, kalau berdarah-darah bisa masukkan adrenalin, ya adrenalin, atau ditamponin dengan visco yang berat, sodium, ya. Lalu biarkan dulu 1 menit, 2 menit, terus sudah tenang baru nanti dilakukan spooling supaya darahnya itu keluar dan tidak ada darah baru yang bocor karena sudah dilakukan adrenalin dan ditamponnya dengan visco. Nah, terima kasih dokter. Dok, izin klarifikasi dok, yang untuk luka berbentuk bevel itu prinsipnya apa sama dok dengan luka yang berbentuk lamelar dok? Lamelar tapi misalnya partial thickness begitu dok. Beda. Beda. Kalau bevel kan full thickness, ini kita perhatikan bagian posterior. Kalau lamelar, yang penting posisi anterior. Jadi kalau lamelar itu kita nggak lagi berlaku tuh. 90% nggak lagi berlaku. Karena kita jahit, ya kalau dia lamelarnya superficial, cuma sepertiga stroma, sepertiga anterior stroma, ya bagian itu aja yang kita fiksasi. Tapi berlakunya prinsip yang dari daerah mobile ke daerah terfiksir. Tapi 90%-nya nggak lagi penting. Karena kan lamelar kan bisa lamelar 10%, bisa lamelar 50%, bisa lamelar 90%, kan nggak ini, nggak bisa tahu. Tapi kita nanti di meja operasi kita flapnya itu bisa kita sibak ya. Kira-kira seberapa dalam sini, atau di slit lamp bisa kita ukur, atau kalau punya ISOCT kita bisa ukur lamelarnya dalamnya berapa mikron. Nah, yang daerah yang lamelar itu yang kita fix, kita anchorkan ke daerah yang lebih stabil. Nggak mesti 90% kalau lamelar. Kalau lamelar dan partial thickness ya. Tapi kalau lamelar dan full thickness, prinsipnya seperti gambar ini. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Baik, dipersilakan kepada presiden yang lain, kakak dan abang, jika ada yang bertanya lagi. Ya dok, mungkin terakhir pertanyaan dari saya dok.
terkait dengan kasus trauma yang dimana kapsul anterior lensa itu juga terjadi ruptur terlibat sehingga ada massa lensa yang terburai ke COA. Sedangkan di IGD itu kita mungkin sulit ya dok dengan segala keterbatasan alat. Apa yang sebaiknya kita lakukan dok terkait dengan sisa massa lensa tersebut? Selain kita tentu lakukan repair primer untuk korneanya dok. Terima kasih dok. Oke, baik. Sama kita lihat kemungkinan-kemungkinan terburuknya ya. Kalau kita curiga ini lukanya dalam ya, full thickness. Kemudian ada kemungkinan IOFB. Kemudian kita lihat iris robek. Kena kapsul, ada anterior lens bridge, anterior lens rupture. Kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Ya, kita lihat yang paling penting adalah kapsul integritas kapsul posterior. Karena kalau integritas kapsul posterior terganggu, kita lakukan ekstraksi katarak, takutnya kataraknya malah jatuh ke bawah atau ke belakang. Jadi itu dulu kita harus pastikan. Kalau memang meragukan, seperti pada contoh kasus terakhir, ini kalau nggak salah Rere ya kemarin baru operasi. Ini ternyata saat dia lakukan repair primer, 3 hari kemudian saya lakukan operasi untuk ekstraksi katarak, ternyata ruptur posteriornya robek. Sebenarnya saya sudah curiga dari awal karena kita lihat di sini ada iris rupture ya, berarti ada benda yang dengan kecepatan yang sangat tinggi masuk ke dalam, menembus kapsul anterior, ya kayaknya kapsul posterior juga pasti robek. Nah, jadi terbukti ternyata intraoperasi kapsul posterior robek. Nah, kemudian untungnya pada saat itu kita punya peralatan automated vitrectomy anterior ya, dan tidak sinolon. Jadi saya bisa lihat sedikit vitreous dengan tidak sinolon. Dan itu pun penanaman lensanya terpaksa harus secondary implant Yamane. Karena walaupun sulcus ada tetapi sangat tidak stabil, sangat lentur, klasik. Jadi, untuk kondisi-kondisi yang meragukan, sebaiknya dilakukan repair primer saja, tidak apa-apa. Karena memang untuk melakukan in one step seperti tadi, pertimbangannya adalah pertimbangannya antara lain mikroskop, alat-alat, dan operatornya harus adekuat. Kan operatornya jago, alat ada, tapi mikroskop tidak adekuat ya, sebaiknya ditunda. Gitu. Memang walaupun ada kemungkinan glaukoma ya, karena massa lensa yang bulging itu pasti akan makin swelling dengan bertambahnya waktu, 2 harian itu dia makin bengkak dan akan makin mendorong ke depan. Jadi mungkin dalam waktu 2 hari, 3 hari harus dilakukan operasi ulang. Nah, itu semua juga harus teredukasi ke pasien. Baik, Dokter Farabi, terima kasih banyak, Dok, sudah sangat jelas. Ya, baik, saya rasa karena sudah hampir jam 9, mungkin kita akan memulai kegiatan hari ini, Poliklinik dan OKA. Saya izin menutup acara pagi hari ini, modul IGD terakhir dengan topik teknik penjahitan kornea. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Dr. Farabi atas kesediaannya dan ilmunya, dok. Pasti sangat bermanfaat untuk kami semua dalam menghadapi kasus-kasus di IGD. Terakhir mungkin saya izin dokumentasi. Izin saya screen capture. Oke, satu kali lagi. Ya, baik, sudah semua. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Farabi, rekan-rekan residen sekalian. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.